Gara-gara memenuhi pelawaan untuk makan durian sambil berkaraoke, penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah kini disiasat polis atas dakwaan melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 kerana menyertai satu majlis sosial. Dikabarkan beliau berada di sebuah ladang di Kampung Poh, Bido Perak pada Jumaat lalu bagi mendapatkan baja untuk bisnes kolam ikan yang diluluskan di Bukit Merah. Terdahulu tular di media sosial beberapa foto Jamal bersama sekumpulan individu sedang menikmati durian dan sambil berkaraoke hingga mencetuskan kemarahan ramai. Susulan itu, Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail dilaporkan berkata pihaknya akan mendapatkan keterangan Jamal dan beberapa individu lain dipercayai peniaga dan penduduk kampung bagi membantu siasatan. Dan semoga peristiwa ini akan menjadi pengajaran yang berguna kepada golongan bangsawan yang lain untuk tidak melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Terima kasih kepada anda yang telah hadir dan jangan lupa untuk di-subscribe bagi memastikan channel ini terus berkembang.